wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Anak-anak sekalian, saya Pak Fajar, guru penjaskes kelas 10 dan kelas 11 SMK Taman Siswa Kepanjen. Hari ini akan memberikan materi pembelajaran melalui online atau daring, sesuai dengan instruksi Ibu Gubernur untuk membantu pencegahan penularan virus corona. Materi hari ini untuk kelas 10 akan membahas tentang pendidikan kesehatan dengan materi penyakit menular. Dikarenakan ada fenomena virus COVID-19, maka diganti dengan tema virus COVID-19. Ini materi. Novel coronavirus, NCOV, atau biasa disebut dengan virus corona, memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat, seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu, lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam satu hari dan segeralah membuangnya, karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Nah, itu tadi materinya. Sekarang, tugas buat kalian jawab 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang virus COVID-19 dan bagaimana penularannya? Nomor 2, dalam beberapa himbauan, ada anjuran harus tetap berolahraga. Seberapa pentingkah manfaat olahraga untuk mencegah virus COVID-19 ini? 3, olahraga seperti apa yang aman kita lakukan dalam kondisi sekarang ini? Jangan lupa sertakan ringkasan video aktivitas olahraga kalian yang diringkas dalam waktu 1 menit setelah menjawab 3 pertanyaan tersebut. Tugas tersebut dikerjakan dalam format video berdurasi maksimal 2 menit. 1 menit untuk menjawab, 1 menit untuk ringkasan video. Video kalian nanti bisa diunggah di channel YouTube Sahabat Stamaka. Setelah itu, share dan link video tadi ke WA saya. Kenapa saya minta dalam bentuk video? Karena saya ingin memastikan kalian sehat dan tetap stay di rumah. Tugas ini dikerjakan individu, bukan berkelompok. Apabila ada pertanyaan, bisa dikomunikasikan melalui grup WA yang ada. Tetap semangat, belajar di rumah, jaga kesehatan, dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.